kali ya sama siapa yang berbeda dari penampilan dia sekarang, pasti udah dipelajarin kan. Yang kedua yang sempat menyusul itu ya. Kamu apa yang paling membahayakan dari kamu? Tulang atasnya sih ya, di variasi ada tulang atasnya pelatih. Kalau pesan dari pelatih sendiri apa sih mbak? Arahan dari pelatih seperti apa? Iya, itu kan tulang belakang dia bagus, jadi kamu harus melewatin, jangan tanggung, jangan sampai gak lewat. Terus jagain serangannya dia kan bagus juga, jadi harus jagain rapat gitu. Tapi ada tekanan nggak main di karena sendiri nih, di peluk-pelukan, di peluk-pelukan? Tegang sih pasti ya. Cuma tadi terakhir-terakhir sih coba buat ngerileksin sendiri. Jadi ya, bermotivasi aja dukungan dan jadi ya salah sih. Kalau ketemu lagi marah campur, masih gimana selainnya? Jangan sampai ada celah buat dia, salah-salahnya dia.